Yes. Pertanyaannya kembali penasaran. Gimana sih caranya agar bisa tenangnya mendalam? Ya, hal yang paling sederhana adalah bernafaslah panjang-panjang ya, sampai Anda benar-benar rileks, benar-benar damai, benar-benar tenang, walaupun pikiran Anda sedang kalut, situasi sedang tidak baik dan sebagainya. Lalu apa? Lalu lebarkan fokus Anda, lihat berbagai kemungkinan ya, berbagai kemungkinan hal-hal apa yang positif yang bisa Anda ambil. Kenapa? Dengan hal-hal positif yang bisa Anda ambil, kalau bisa Anda lakukan, lakukan. Tetapi kalau tidak bisa Anda lakukan, Anda ambil namanya hikmahnya saja. Ya, dengan begitu Anda akan lebih tenang untuk berpikir, lebih tenang untuk berasa, lebih tenang untuk bertindak. Kenapa? Disitulah nanti akan muncul namanya kebijaksanaan. Oke, semoga cara-cara praktis ini bisa Anda praktekkan dan berguna untuk menambah perenungan Anda agar lebih tenang, mendalam, dan mendapatkan segala sesuatunya yang Anda inginkan, dipercepat, dipermudah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam gila dari saya.